Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dengan informasi terbaru yang sudah kami siapkan untuk Anda hari ini. Pelaksana tugas Gubernur Jambi Haji Fahrodi Umar ini melantik pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan PES. Pelaksana tugas Gubernur Jambi Fahrodi Umar melantik pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan PES Paduan Suara Gereja di Katolik Daerah Provinsi Jambi atau LP3KD. Pelantikan ini digelar di Hotel Ason, Kota Jambi. Dalam sambutannya, Fahrul Umar meminta agar lembaga paduan suara yang telah dibentuk dapat berkiprah di berbagai radar. Umat Katolik di Provinsi Jambi juga melakukan aktivitas pembinaan di bidang seni dan budaya. Salah satu organisasi yang terlibat dalam pembinaan seni dan budaya adalah melalui Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja di Katolik Daerah. Direncanakan LP3KD akan mengikuti pertandingan di Ambon pada November 2018 mendatang. Muhammad Sidik, Jambi 28 TV. Terus perbarui informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di jambi28.tv, terkini, terpercaya. Wakil Kerabat Kerja, saya Agus Solidabar pamit. Sampai jumpa.